Fast Food Manager, let's go! Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue, Boku Reki, dan selamat datang di game Fast Food Manager. Jadi hari ini guys, kita akan melanjutkan lagi untuk game Fast Food Manager. Dan di episode sebelumnya, gue udah mencoba untuk jualan hotdog guys, tapi hotdognya hangus. Dan juga kemarin karyawan gue tidak ada yang mau bekerja guys. Kemarin itu suram banget loh. Tapi untung aja kemarin ada yang komen, katanya kita harus kasih barang-barangnya dulu ke karyawan kita guys, baru dia bisa jualan ya. Oke, terima kasih ya yang udah kasih tips and trick dan info-info tentang game ini guys. Gue benar-benar gak tahu kalau kalian gak tulis komen di bawah. Dan juga seperti yang kalian lihat, uang gue ada 1900 guys. Uang kita udah banyak ya. Udah gue coba grinding. Oke, tapi sebelum itu kita coba dulu hire karyawan kita pada hari ini. Siapa nih? Siapakah kira-kira yang akan menjadi karyawan? Diakah? Yang cewek kah? Atau yang laki-laki aja ya guys? Soalnya akan kita coba kasih pekerjaan yang sangat berat guys. Oke, dia akan menjadi karyawan kita. Nah, oke, tuh dia udah lumayan brotot sih. Oke, kita bakalan coba kasih dia mengurus banyak ini ya, banyak pelanggan ya. Tapi sebelum itu, kita kasih dulu guys, kita kasih barang-barang yang akan dia jual ya. Karena uang kita ada 1900, jadi kita akan buat dia jualan yang banyak guys. Pertama, kita akan buat dia jualan ini, soda-soda. Kita kasih dia sodanya berapa ya? 50? Jangan deh, 30 aja guys. Soalnya ini barang-barangnya banyak nih. Nice, 30 soda. Roti juga, roti 30 aja ya. Semuanya 30 aja ya guys, oke? Sabar, roti juga 30. Nice, apalagi ya? Coklat, coklat. Nah, coklat yang ini nih. Nah, kita kasih dia kerja di toko kopi biar kita bisa jualan di toko hotdog guys. Tuh, ini bakalan jadi passive income kita guys. Jadi walaupun kita kerja di tempat lain, kita bakalan dapat uang tambahan lagi ya, oke? Apalagi ya? Ini udah, itu udah, ini udah. Apalagi ya yang dia jual ya? Oh, ini deh. Coklat ada dua merek, guys. Ya, yang ini kita kasih 15 ya 15 aja ya. Sip, udah kan? Bentar. Nice, udah ada tuh. Sabar, apalagi ya? Donat, donat nggak usah deh. Kopi deh. Dia jualan kopi lagi nggak ya? Kasih deh, guys. Biarin aja, guys. Dia jualan yang banyak. Kopi kita kasih 5 kopi, susu galonnya juga 5. Sama susu, sama gula ya, sama gula ya. Bentar, aduh inventory gue udah penuh guys. Sabar-sabar. Di sini juga guys, kalau misalnya kita beli tapi inventory kita penuh, barang-barangnya bakalan hilang. Jadi mending kita kosongin dulu inventory kita ya. Kita urus dulu atau kita atur dulu meja dan juga kursi-kursiannya. Wih, bisa dapat makin banyak cuan lagi nih guys tuh. Tapi ini karyawan kita bakalan keteteran sih guys tuh. Kalian lihat di sini masih ada tambahan 3 meja lagi nih yang akan dia layani ya. Gak apa-apa lah ya guys. Let's go. Yang penting kita bayar ya ke dia ya. Eh, bayarnya berapa ya? Ada yang tahu nggak? Kita bayar ke dia berapa ya? Gua belum pernah ini sih. Belum pernah bayar ke dia sih, sabar. Sip, satu sini. Dan juga satu di sebelah sini. Oh iya, kita lihat to do list dulu guys. To do list kita hari ini adalah, nah ini nih. Yang ini adalah give the necessary goods for the worker. Dan juga bottle of beer. Apa kita langsung jualan kebab aja guys? Gimana? Tapi jangan dulu deh, kita jualan hotdog dulu ya. Soalnya kalau kita langsung jualan kebab, takutnya gue belum, ini guys, belum siap. Kayak kemarin tuh, gue langsung jualan hotdog dan hangus semua. Oke, sabar, ini meja tambah lagi. Satu meja sini, sip. Oke, jadi dia akan mengurusi 4 meja ya. 1, 2, 3, 4. Satu meja lagi akan kita bawa di tempat hotdog kita. Oke, satu sini, dua di sini. Sip. Ini juga, ini kursinya gue pindahin dulu. Sabar, taruh sini. Sip. Oke, satu lagi. One more, one more, one more. Nah, satu kursi lagi di sebelah sini. Jadi kira-kira ada 1, 2, ada 4, 8, 12. Ada 16 pelanggan yang akan dia layani guys. Itu bukan 16 per hari ya, 16 dalam satu kali pesanan. Ini apa, ini meja kan. Oke, ini meja bakalan kita taruh di tempat hotdog ya. Oke. So, oh bentar. Ini barang-barangnya taruh ke dia dulu nih. Nih, tuh. Gitu guys caranya tuh. Gue baru tahu loh. Untung aja kalian ada tulis komen di bawah ya. Dan juga kalau ada tips and trick yang lain, kalian bisa tulis di bawah juga ya. Biar gue gak tersesat guys. Oke, 30 croissant. Oke, coklat juga. Coklat yang ini 15. Oke, sama coklat yang ini 30. Kita kasih dia jualan kopi juga ya. Oke, sip. Kalau kopi gimana ya? Kalau kopi langsung kasih kah? Nih, oke, kita kasih airnya. Oh iya tuh, waternya 5000. Oh, langsung guys, langsung dikasih. Nih, 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 nih.
Langsung oke. Okay. Weh, banyak banget nih. Banyak banget nih yang kita kasih nih. Ini juga nih, sugar stick, sugar stick. Nih, sugar stick nih, sugar stick nih. Nih. Oke, okay, cup juga, cup juga. Oke. Okay. Oh, kita tinggal kasih barang-barangnya ya. Bahan-bahannya ya. Tuh, mesin kopinya udah ada di situ sih. Kopinya kita tinggal tambah susu. Sabar. Tambah susu terus kita kasih harga baru kita jualan hotdog ya. Wih. Gini kan enak nih guys. Gua bisa mainnya lebih santai nih kalau gini nih, oke? Okay? Dan untuk di bagian hotdognya nanti mungkin kita jangan kasih banyak pelanggan dulu ya guys. Soalnya untuk hotdog itu agak susah di ininya dibuat hotdognya. Oke, sabar, kita tambah dulu susunya. Kita tambah berapa ya? 5 lagi ya, 5 lagi. Nice. Oke, okay, udah ya. Oh, tambah cup deh, tambah cup deh. Tambah cup 2. Nice. Oke, okay, udah. Udah kan? Semuanya udah kan? Bentar. Make sure dulu guys, sepertinya sudah tidak ada lagi yang kurang. Oke, okay, let's go. Kita lihat, ini adalah hari pertama. Bukan sih, hari kedua karyawan kita akan bekerja guys. Di hari pertama dia gagal bekerja. Dia gak mau bekerja guys. Salah gua sih, karena gua gak kasih dia barang-barangnya. Tapi gak apa-apa lah ya. Yang penting di sini kita bisa memperkerjakan dia. Nah, ini cupnya di sini. Sip, dan juga susunya. Nah, oke, okay. Let's go. Kasih harga dulu, kasih harga dulu. Harganya di My Business Coffee. Nah, dia jualan kopi seharga $5, oke. Okay. Coklat yang ini agak lumayan mahal sih. Kita kasih $6 aja ya. Soda 4,5. Ini roti, udah ya, semuanya udah ya. Oke. Okay. Sip, mari kita lihat guys. Apakah dia bisa bekerja hari ini? Let's go. Buka. Oh, bentar, ini kenapa ada minuman? Oh, kita kasih ke sesajen kita, penglaris kita. Nih, Pak. Tolong berikan saya lebih banyak pelanggan lagi. Kita lihat, udah ada pelanggan lagi. Nice tuh. Langsung dilayani kah? Nah, ayo, masa cuma satu sih pelanggannya? Bentar. Kalau gua yang jualan rame nih. Kenapa giliran dia yang jualan cuma sepi? Guys, ini pelanggannya sepi banget nih. Tapi nggak apa-apa, ini kenapa ada roti di sini? Apa nih? Nih penglaris gua nih, gua kasih roti nih. Nah, oke. Okay. Nah, oke. Okay. Semua pelanggan sudah mulai berdatangan ya. Saatnya kita mengurusi hotdog kita, guys. Kemarin juga ada yang bilang sih, biar nggak basi kita harus beli kulkas, guys. Nah, iya, kita beli kulkas juga ya, tapi tenang. Uang kita masih ada 1.600, guys. Masih banyak. Dan kita udah bisa beli tempat kebab sih, tapi kita jualan hotdog dulu deh. Kita jualan hotdog. Jadi kali ini kita akan main 2 malam aja ya. Hari ini kita bakalan jualan hotdog dan mungkin di malam selanjutnya kita akan jualan kebab. Nah, sabar. Kita beli dulu kulkasnya, guys. Nah, ini nih. Kulkas harganya $400. Oke, lumayan lah. Kita beli $400. Sip, ada lagi. Ini apa nih? Kita jualan bir juga, guys. Oh, ini nih. Ini tempat bir bukan? Oh, iya, ini bir nih. Ini bir kan? You cannot do this. Oh, belum bisa. Oke, okay, berarti birnya harus dijual manual ya. Oke, okay. Birnya kita kasih ke karyawan kita lagi, guys. Wih, buset, banyak banget nih yang bakalan dia jual nih. Ini apa? Nah, ini bir per kilogram. Sabar, per kilogramnya dia $70. Sabar, kita lihat to-do list dulu. Nah, ini nih, add assortment bottle beer. Bottle beer, kita beli botolnya aja kah? Sabar ya. Gua lihat dulu, get license to sell bottle. Oh, kita udah dapat lisensinya ya. Lisensi untuk jualan bir. Berarti kita tinggal beli botolnya dong. Ini gua ada beli sih kemarin sih. Ambil. Udah bisa belum? Mana nih? Apa beli ini dulu? Sabar, kita beli yang mana dulu? Ini taruh dulu deh. Ini coba ya, kita beli ini $70 1 kg untuk birnya. Centang enggak? Aduh, enggak bisa, guys. Bukan cara jualan bir gimana? Waduh, nggak tahu juga guys, gua cara jualan birnya gimana? Sabar ya, coba kita kasih ke karyawan kita, biar dia aja yang jualan guys, oke? Okay? Biar kita bisa langsung fokus jualan hotdog guys, sabar nih. Nih karyawanku, oh iya karyawan kita namanya siapa guys? Kita kasih namanya Todi aja ya, namanya Todi ya, Pak Todi, Pak Todi nih, jualan bir juga ya Pak Todi ya, nih. Sip, tuh bir per kilogramnya dan juga botolnya udah kita kasih ya, sip. Ayo Pak Todi, kamu jualan ya. Oh bentar, kita belum kasih ini. Belum kasih apa namanya, harga. Di mana sih? Kok nggak ada sih? Bentar. Apa di hotdog ya? Oh yang hotdog guys, tuh. Oh jualan bir di tempat hotdog. Oh sabar guys, salah gua. Salah, oke lah nggak apa-apa lah. Tuh guys, tempat kita udah mulai rame nih. Tuh gimana, ini udah jam berapa? Aduh udah jam 16 aja nih. Nggak kerasa guys, let's go. Kita jualan hotdog dulu guys. Jualan hotdog. Kita jualan hotdog sampai jam 9 ya. Dan katanya juga
untuk dapat uang hasil dari karyawan kita nanti ketika kita tidur ya. Dan di sini juga udah banyak yang gua bersih-bersihin guys, biar nggak terlalu ini apa namanya berantakan gitu. Oh, ini taruh sini dulu. Nice. Oke, kita beli kulkas. Tadi kita udah beli kulkas. Kulkasnya bisa taruh sini enggak sih? Kulkasnya taruh di mana nih? Sabar, kulkasnya bisa taruh sini. Aduh, nanti gua ambil saus-sausnya nggak bisa. Di luar aja deh guys kulkasnya deh. Kulkasnya di sini aja ya. Semoga aja nggak ada yang maling kulkas gua. Eh bentar, ini kenapa ada di sini? Sabar, ayo dong. Oke, aduh sabar, bukan gitu. Sabar, kulkasnya taruh yang bener dulu dong. Kulkasnya taruh yang bener. Nah, gini aja ya. Sip. Aduh kita. Oh, nice tuh, frosty. Sip, kita tinggal beli roti, sosis. Udah sih, dua itu ya. Roti sama sosis ya. Mustard, ketchup sama mayonesnya udah ada ya. Let's go. Kita bakalan jualan hotdog dan bentar lagi udah mau tutup, guys. Udah jam 17. Aduh, bentar lagi tutup nih. Kita harus cepat jualan, guys. Tidak. Aduh, gimana ya? Besok kita bakalan coba beli tempat kebab aja ya. Oke, sabar. Roti ini, roti hotdog kan. Oke, kita beli 5. Oke, enggak usah banyak-banyak, guys. Dan juga sosis. Sosis juga 5. Nice. Oke, udah ya, udah semua ya. Let's go. Kita jualan hotdog, guys. Hotdog, hotdog. Siapa yang mau beli hotdog? Hotdognya besar dan panjang. Wah, oke. Kali ini gua mainnya udah lebih bagus ya, guys. Enggak kayak kemarin yang lebih rusuh-rusuh. Ini udah lumayan santai nih, oke. Tuh, di sini juga ada saingan kita nih. Gua kasih sampah aja, guys, biar tempatnya enggak laku. Oke, sabar, ini kita taruh dulu. Sosisnya gua taruh dulu. 1 2 3 4. Oke, 4 situ, berarti satunya sini. Sama rotinya juga. Rotinya kita taruh sini juga. 1 2 3 4. Nice. Terus kita taruh sini. Nice, oke. Bentar, siap-siap dulu guys. Kita ambil satu ini. Satu apa? Saus tomat. Sip, aduh. Sama satu ini. Sip. Oke, taruh sini lagi. Aduh, rusak nih. Sama yang ini. Bentar. Ini apa nih? Ini mayones. Aduh ya. Ya udah basi yang ini. Ya udah basi, guys. Oh no. Ya udah basi. Oh, ini bisa basi juga yang ini. Gue kira bahan-bahan mentah aja guys yang bisa basi. Oke, kita beli dulu ya. Itu bisa basi ternyata. Berarti yang lain juga bisa basi ya. Oh no. Kita harus beli banyak kulkas guys kalau begitu. Oke lah, sabar. Ini udah jam 19. Ini kapan gue jualan hotdog kalau gini terus nih. Sabar, waktunya cepat banget ya berlalu ya. Oke sabar, tadi yang mana ya? Yang ini ya. Oke, ini kita beli 2. Kita tambah semuanya 2 deh guys. Kita tambah yang fresh-fresh dulu guys. Berarti yang lainnya gua bakalan buang aja ya guys. Kita ganti yang fresh aja guys, biar pelanggan kita bisa menikmati lebih enak. Kan hotdog itu bahan-bahannya semuanya fresh kan. Rotinya masih fresh, sosisnya masih fresh, saus-sausannya juga masih fresh. Nah oke, ntar gua taruh sini dulu. Berarti ini gua ambil lagi. Sip. Sama ini di sebelah sini. Sabar, ini berarti gua buang aja ya. Itu kita buang aja ya. Ini gua buang aja guys. Sabar, kita harus jualan yang fresh-fresh aja guys. Sip. Dan juga sini. Nice. Oke, mari kita jualan. Dan ini udah guys 30 detik lagi udah mau tutup guys. Berarti kita jualan besok aja ya. Kita kasih harga dulu deh. Harga dulu deh. Aduh, berarti hari ini kita cuma full untuk persiapan ya. Berarti besok kita akan jualan hotdog. Hotdog harganya berapa ya? Harganya $7. Oke, $7 masih bisa lah ya. Apa $7? 7,5. $7 aja deh guys. Jangan terlalu mahal, oke? Bentar, let's go. Tidur dulu guys. Besok berarti kita akan jualan nih. Let's go. Untung aja kita udah ada karyawan ya. Jadi kita masih ada pemasukan guys tuh. Enak juga ya kalau kita ada bisnis terus dikerjain sama yang lain. Jadi kita tinggal santai sih. Nah, oke? Halo Pak, gimana? Kerja hari ini? Capek nggak? Wih, enggak guys, dia enggak kecapean. Let's go. Kita lihat dapat berapa nih. Biasanya guys, kalau misalnya gua jualan sendiri itu bisa dapat sehari itu $300-500 ya. Ntar kalau pakai karyawan bisa dapat berapa nih? Sabar, mari kita lihat dapat berapa. Sip, dapat $246. Enggak terlalu banyak sih, tapi enggak apa-apa lah ya. Setidaknya kita enggak sibuk, guys. Nah, oke. Let's go. Hari baru kita akan coba untuk jualan hotdog dulu nih. Bentar, tapi sebelum itu kita ngecek dulu ini kapan gua jualannya sih. Ini lama banget gua jualannya guys. Sabar, ini stoknya masih ada kan? Seharusnya stoknya masih banyak. Let's go. Buka dulu. Nice, let's go. Kita jualan hotdog. Siapa yang mau beli hotdog? Nanti di jam berapa ya? Di jam 15 mungkin kita beli ini aja ya. Beli
tempat jual kebab ya. Kita beli tempat jualan kebab, guys. Aduh, kalau kebab bakalan lebih susah lagi nih. Sip, kita buka dulu. Nice. Eh, by the way, di sini belum ada meja sama kursi sih. Mereka masih bisa datang enggak ya? Seharusnya masih bisa ya. Kalau enggak salah ada yang sering beli dari tempat kayak gini sih. Oke, mari kita tunggu. Apakah ada pelanggan? Pelanggan. Loh, aduh, saingan gua karyawannya pelanggannya banyak nih. Loh, kenapa kalian? Ayo lo, Bu. Bu, jika lo berantem jangan di sini aja, Bu. Kalau mau beli di sana aja, Bu. Di sini jangan, Bu. Itu bapaknya enggak pakai baju, Bu. Kalau mau beli di tempat saya aja, Bu. Ya. Mereka berantem mana nih? Pelanggan gua tidak datang. Apa harus pakai kursi ya? Ya udah deh, sabar. Aduh, berarti kita harus beli kursi lagi, guys. Beli kursi dulu. Kursi yang mana ya? Yang ini ya? Yang murah aja deh, guys. Yang ini aja deh. Kita beli dua. Nice, dua kursi. Oh, udah ada pelanggan. Dia beli hotdog original tanpa saus dan juga tanpa saus-saus yang lain ya. Oke, sabar, Bu. Aduh, hotdognya belum dimasak, guys, ternyata. Sabar. Sabar, Bu. Dimasak dulu ya, Bu. Oke, sabar, ini dibuka, ambil ini. Aduh, ibunya bisa langsung pergi nih. Oke, ini taruh sini juga. Sabar, kita masak-masak dulu ya. Oke, untuk rotinya nggak boleh terlalu lama, guys. Nanti rotinya hangus. Oke, itu situ, ini sini. Ini juga di sebelah sini. Oke. Oh, satu bungkusnya itu untuk satu kali panggang ya. Oke, sabar. Udah. Belum. Sabar, guys. Gua takut ini hangus loh. Kayak kemarin banyak kali hangus. Bentar. Dulu ini belum dinyalain. Oke. Nah, ini nih. Ini pas nih. Ya! Bu, ini... Aduh, Bu, ini lagi dibuat, Bu. Aduh, ibunya nggak mau, guys. Sabar, ibunya nggak mau. Sabar deh. Aduh. Gimana nih? Oke, kita tambah sini sama ini. Oke. Jadi di situ bakalan ada dua pelanggan yang duduk ya. Oke. Nah, ini nih. Sabar, Pak. Segera dibuat, Pak. Oke. Ayo dong, sosisnya cepet dong. Oke, nice. Oke, matiin. Ambil. Terus ini. Sip. Oke. Wih, akhirnya gue bisa jualan, guys. Oke, lagi. Terus ini, oke, ini sini, tutup, oke, ambil ini, taruh sini. Bapak mannya mau saus apa? Oke, bapak itu mau saus yang ini. Sip, oke, taruh sini. Sip, ini, Pak. Ini, nice, sih, udah bisa, guys. Tuh, untuk pelanggannya kita sedikit aja dulu ya, guys. Soalnya kalau lama nanti mereka bakalan kabur. Oke, ini sini, ambil sosis lagi di sebelah sini. Dia pakai saus yang mana tuh, yang ini kah? Aduh, gue takut salah saus. Salah saus. Mau saus yang mana? Oh, yang ini. Nah, yang ini. Ini sini. Sip. Oke, sabar. Bisa. Nice, bisa lagi. Oke, lagi. Oh, ini nih. Ibu yang ini mau ekstra saus. Sausnya ada dua nih. Sabar, berarti ibunya mau pakai yang ini sama yang ini. Sip. Oke. Wih, udah bisa, guys. Kita udah bisa jualan hotdog. Bentar, gue tambah lagi sosisnya. Sosisnya tambah lagi. Sabar. Sosis. Satu. Dua. 3, 4. Sip, kita nyalain sama roti. 1, 2. Oke, sip, nice, let's go. Bisa jualan hotdog, guys, gue akhirnya. Mantap, nice. Let's go. Bentar, ambil dulu uangnya. Sip, kita udah bisa beli tempat kebab sih. Oh, ini yang bir, guys. Yang bir gimana ya? Yang bir belum. Oke, ada 3 pelanggan. Oke, ini satu sini. Ini langsung kan? Oh, belum ditaruh sosisnya. Sabar, Pak. Sosisnya lagi dimasak, Pak. Sabar ya. Sosisnya lagi dimasak. Oke. 1, 2. Oke, kita kasih yang original dulu. 1. Oke, Bapak yang ini mau yang original sih. Oke. Ibu polisi, sabar ya, Bu. Sabar ya, ini rotinya lagi dipanggang dulu, Bu. Lumayan nih, Bu. Biar anget-anget nih, Bu. Nih, oke. Sabar, Bu. Ayo, Pak. Roti, Pak. Roti hotdog, Pak. Roti. Aduh, gue sampai bingung mau ngomong apa. Oke, aduh, ini taruh sini dulu deh. Nice. Ayo, sabar ya, Bu. Sabar ya. Ini rotinya lagi dimasak. Oke, rotinya belum, Bu. Sabar, Bu. 5 menit, Bu. Oke, sabar. Taruh sini dulu. Nice. Oke, ini udah. Sabar, sosis. Sosis pakai yang putih sama yang merah. Oke, sabar, Bu. Sip. Nice. Ini, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Wih, kali ini nggak ada pelanggan yang kecewa, guys. Karena pelanggannya baru sedikit sih. Oke, kita ambil. Ini berapa nih? Dapat uang. Udah 1.400. Untuk jualan birnya gimana ya? Ntar gue pengen jualan bir juga nih. Sabar. Kalau nggak salah, bir itu ada di tempat hotdog, kan? Hotdog yang mana? Bir yang mana nih? Yang ini kah?
Oke, berarti kita harus beli tempat birnya juga nih. Kayak ada pelanggan kah? Ada pelanggan kah? Oke, ada pelanggan baru, ada pelanggan baru. Ada 3 pelanggan. Sabar, dimasak dulu, Bu. Sabar. Oke, ini sosisnya ditambah. Sosisnya tambah lagi. Sabar. Sosis dimasak lagi. Sabar, ini taruh sebelah sini. Oke, sabar ya. Sosisnya dimasak dulu ya, Bu. Oke, sip. Apa-apa? Yang mana? Bapak yang ini mau yang ini. Oke, Coffee Dajjal. Aduh, Coffee Dajjal udah kehabisan stok, guys. Sabar. Nih, Pak. Nice. Oke, lagi. Oke, untung aja nggak hangus. Untung aja rotinya nggak hangus, guys. Sip. Oke. Sosis. Cepet dong, sosis. Aduh, sabar. Ayo, sabar, Bu. Sosisnya lagi dimasak, Bu. Sabar ya. Tolong pengertiannya ya. Aduh, Coffee Dajjal udah kehabisan stok, guys. Oke, matiin. Ambil lagi. Sip, taruh sini. Oke, sabar ya, Bu. Ini lagi dibuat, Bu. Sebentar, Bu. Oh, ibunya mau yang ini sama yang aduh. Ya. Oke, nggak jadi. Aduh, ada satu pelanggan yang kecewa, guys. Tidak. Ya udah deh. Gua urus aja bapak yang ini, guys. Bapak yang ini dia mau semua saus. Dia mau semua saus. Sabar, dia mau saus yang merah, yang kuning, sama yang warna putih. Oke, sabar ya. Nih, ini Pak. Oke, terima kasih Pak, datang kembali ya. Tuh, gimana guys? Bentar. Untuk kopi yang ini gua tutup dulu ya. Kopi Dajjal kita tutup dulu ya. Sabar. Sabar Pak. Aduh, gua mau tutup kopi Dajjal dulu. Mau tutup kopi Dajjal dulu, Pak. Sabar, oke. Masak dulu. Aduh, ini jatuh lagi. Sabarlah. Aduh, tiba-tiba gua panik lagi, guys. Panic attack. To-do list kita beli kebab dulu ya. Aduh, battle beer gimana ya? Sabar, Pak. Lagi dimasak rotinya, Pak. Tolong sebentar ya. Aduh, ibunya datang lagi. Gua ambil stok lagi deh. Ambil ini sama yang sosis. Sabar ya, stoknya diambil dulu ya. Oke, ini satu, ini dua. Ambil sosis. Sosis ini sama sosis satu lagi. Oke, yang pertama kita kasih ke bapak yang ini sama tentara. Dia mau semua saus. Tentara mau semua saus. Ini sip sama ini. Sip. Oke, Pak. Nice. Ayo dong. Oke, terima kasih. Nah, ibu nih. Aduh. 3 pelanggan aja bisa seribet ini loh. Sabar sosis. Sabar ya, Bu. Sosisnya lagi dipanggang dulu ya, Bu. Sabar, Bu. Sosisnya dipanggang dulu, Bu. Nice. Oke. Mana lagi? Sabar, Bu. Ibu lihat kan? Ini lagi dipanggang, Bu. Sabar ya. Ini lagi dipanggang, Bu. Oke, roti udah. Roti udah, sip. Sabar, Bu. Jangan pergi dulu, Bu. Jangan pergi ke toko sebelah, Bu. Jangan pergi ke toko sebelah sana atau sana, Bu. Mereka jualannya, barang-barangnya nggak fresh, Bu. Sabar ya. Aduh, lama banget lagi. Sosisnya lama banget. Ya, ibunya. Bu, ini lagi dibuat, Bu. Astaga. Gue cuma bisa layani 2 pelanggan, guys, kalau gini. Sabar. Ya udah deh, ibu yang itu udah merajuk dia, guys. Dia udah nggak mau beli lagi. Oke, mereka mau ini sama yang ini. Tuh, ibu yang di belakang, 2 ibu yang di belakang langsung gua layani nih. Ibu yang di depan udah nungguin tuh. Sabar, Bu. Ibunya sih udah nggak mau pesan sih. Ya udah deh, Bu, pergi deh. Ibunya nggak mau pergi. Nih, Bu, sosis aja nih, Bu. Nggak mau sosis kah? Nih, sosis mau nggak? Aduh, ibunya nggak mau sosis, guys. Ibunya udah marah sama gua, guys. Sabar. Oke, ini juga sini. Oke, mungkin kita tutup dulu ya untuk toko hotdog kita ya. Sabar, nice. Oke, lumayan dapat 77 dolar untuk satu hotdognya. Kita lihat coffee shop kita dulu, guys. Ini udah jam 15 nih. Kita bakalan beli tempat kebab juga ya. Sabar, sebentar, guys. Mungkin ya, kalau misalnya kita beli tempat kebab, kemungkinan kita bakalan bisa dapat 1 karyawan lagi, guys. Kayak ini kan, ketika kita udah bisa beli tempat hotdog, kita udah bisa bisa beli 1 karyawan. Sabar, bentar gua ambil. Bentar sini, bentar. Apa nih yang kurang nih? Dia kurang apa? Coklat. Oh, dia kekurangan roti. Dia kurang roti. Berarti roti gua ini dulu deh. Sabar, roti gua turunin aja. Oke, roti sudah habis. Apalagi ya? Dia roti habis, coklat habis. Coklat masih ada. Roti. Oh, soda. Soda udah habis. Sabar. Soda sudah habis juga. Nah, oke, sip. Tuh guys, kalian lihat ya, tuh. Untuk servis dan juga comfort kita bintang 5 nih. Wih, berarti mereka suka sih di tempat kita sih. Oke, sip. Apa nih? Aduh, udah jam 17, guys. Kita jualan bir dulu deh. Biar ada misi yang selesai ya.
Sabar ya, let's go. Kita jualan bir dulu guys. Berarti bir kita cuma bisa jualan di tempat hotdog ya. Di tempat kopi gak bisa berarti. Sabar, berarti kita beli lagi nih. Salah nih guys tadi. Kita beli ini sama cupnya ya. Sama cupnya. Sama cup bir yang mana? Tempat bir, oke yang ini. Sip, oke ada lagi gak? Atau yang ini ya? Oh yang ini. Oh salah guys. Yang ini seharusnya. Aduh salah lagi. Ya udah deh ya, nggak apa-apa. Kita beli di sini aja deh. Kita beli yang ini ya, kayak 5. Semuanya 5. Eh berarti kalau kayak gini ini bisa kita jual? Eh nggak bisa deh. Gua kira bisa dijualin di tempat karyawan kita, guys. Tapi nggak ada menunya, guys, kalau di tempat coffee shop. Berarti kita beli terus kita jual di tempat totok ya. Oke, let's go. Uang gua masih ada sisa 900. Ntar to-do list-nya oke, to-do list yang ini udah selesai sih. Sisa yang beli tempat kebab. Tempat kebab harganya 650. Oh, kita udah bisa beli nih guys. Let's go. Kita beli kebab kita ya. Eh, tempat kebab ya. Berarti di next episode kita akan jualan kebab. Untuk jualan hotdog udah berhasil. Kita akan lanjut lagi di jualan kebab guys. Gimana? Bisa nggak? Bisa nggak? Tapi sebelum itu kita jualan bir dulu nih. Karena udah malam, udah jam 6:30. Baru kita bisa jualan bir ya. Eh sabar, matiin dulu. Birnya belum dihargain guys. Birnya belum dikasih harga. Sabar, nah ini nih. Harganya bir, bir gak terlalu murah sih. $5. Oh beda-beda guys. Setiap bir harganya beda-beda. Oke ini 5,5. Oke ini juga 5,25. Oke, oh ini sih yang paling beda sih. Itu apa ya? Itu bir juga kah? Ntar birnya banyak macam nih. Birnya banyak banget guys macamnya nih. Sabar, 5,25 aja ya. Semua bir harganya 5,25. Nice. Sip, let's go. Mari kita jualan, let's go. Berarti untuk hotdog, sabar. Hotdog kita langsung persiapan lagi nih guys. Oke. Oh, gue kira ada roti di situ. Sabar, gue sampai takut loh. Gue takut ada yang hangus guys. Nice, untuk hotdog kita ambil lagi. Ambil persediaan lagi. Sosis udah mau habis ya. Untuk sosis udah mau habis ya, berarti sosisnya, berarti tempat hotdog kita bakalan tutup gini guys. Oke di sini, sip. Oke kita langsung bakar aja. Ini taruh sini dulu ya, taruh di meja aja guys. Mereka nggak tahu juga kok kalau itu masih bersih atau udah kotor guys. Sip, ini sini. Terus kita nice, udah ada yang jualan, udah ada yang beli. Sabar. Oke bapak yang itu mau, aduh ini bentukannya yang mana nih? Bentukannya kayak gimana nih? Kita harus tambah meja lagi guys. Oh bisa deh, bisa taruh sini deh. Taruh sini dulu. Aduh, sabar. Yang ini. Aduh, mereka beli yang mana sih? Mereka beli yang mana sih? Aduh guys, bir gua. Gua gak tahu bir yang mana yang kalian pesan. Yang hijau, yang ini kah? Yang ini kah? Bukan, salah bapak ini. Oh benar. Yang ini. Roti. Ya roti gua hangus. No, roti gua hangus guys. Tidak. Ini nih, semakin banyak pesanan semakin pusing guys. Nice, oke sabar. Sebentar, yang bir dulu deh. Ada yang beli bir warna putih. Yang ini ya. Oke, bir yang putih, bener gak? Aduh, salah lagi. Bir yang mana sih? Bir yang putih yang mana sih? Yang ini kah? Oke, yang ini kah? Oh bener, oke yang itu. Aduh, bir lebih susah lagi guys. Bir lebih susah lagi seperti yang kalian lihat ya tuh. Warnanya tuh ada banyak macamnya dan warnanya juga agak samar-samar guys. Jadi agak bingung nih. Sabar, birnya taruh sini dulu. Oke, roti. Jangan hangus. Untuk kedua kalinya roti gua hangus. Tidak. No, roti gua hangus. Udah jam 9 guys. Nice. Sabar ya. Apalagi? Bentar. Gua bingung. Panik. Oke, ambil dulu. Oke. Hari ini penjualan kita cuma $5.25 guys. Sabar. Untuk kopi masih ini sih, masih diurus sama karyawan kita sih. Berarti besok kita akan tambah stok ya untuk tempat kopi kita ya. Dan juga kita bakalan beli properti, kita akan beli tempat kebab nih guys. Tuh aduh, untuk kebab bakalan lebih susah lagi nih guys. Sip. Oke, tempat kebab kita yang mana? Yang ini kah? Tempat kebab kita yang ini kah? Apakah benar? Oh iya benar. Oh iya yang ini nih. Wah, saingan kita lagi. Kita lihat apakah kita udah bisa tambah karyawan. Oh, udah bisa tuh kan. Jadi kalau kita bisa dapat satu tempat baru, yang satu lagi bakalan diurus sama karyawan kita, guys. Berarti di sana kita bisa tambah meja lagi dan juga
tambah menu lagi nih, biar karyawan kita aja guys yang ngurus. Wih, passive income kita lebih banyak lagi nih bertambahnya nih. Sabar, kita lihat dulu di sini. Oh, ini tempatnya lebih luas lagi sih itu. Ini tempatnya lebih luas guys, lebih enak jualan di sini. Sabar, saingan kita jualan hotdog. Ini jualan apa? Ini jualan kebab. Atuh, ini jualan kopi. Atuh guys, saingan kita. Yang ini sih saingan kita yang terberat, yang ini sih dia jualan kebab juga guys. Sabar ya, berarti kita lihat to-do list kita dulu. Oh, ini nih. Kita harus beli. Wah, banyak banget nih, banyak banget yang harus kita beli, guys. Oke, hire satu, oke. Dan habis kita jualan kebab, kita jualan burger, jualan pizza dan tamat, guys. Let's go. Bentar, kita pulang dulu nih. Kita lihat dulu nih. Kita dapat uang berapa nih dari hasil penjualan dari coffee shop kita nih? Apakah lebih banyak lagi? Mari kita lihat, mari kita lihat. Halo Pak Todi, gimana Pak? Hari ini gimana penjualannya? Dia seperti jadi mencurigakan guys. Pak Todi tidak korupsi kan? Oke, tidak kan? Sabar, kita tanya dulu. Pak Todi tadi korupsi nggak? Oke, nggak. Katanya nggak guys. Oke, kita lihat dulu ya. Kita dapat berapa uang nih? Let's go. Dan hari ini nggak terlalu suram lah ya guys. Tuh, ada tadi 2 pelanggan yang kabur dan juga 2 roti kita hangus. Wih, dapat 700 dolar. Wah, banyak banget. Nice, kerja bagus Pak Todi. Let's go, nice. So guys, untuk game Fast Food Manager sampai di sini dulu. Jadi setiap episode kita 2 hari aja ya, 2 malam aja ya. Oke, gimana Pak Todi? Pekerjaan hari ini gimana? Lumayan susah atau gimana? Pak Todinya tidak mau menjawab. Tapi yang penting kita udah berhasil jualan hotdog guys, dan juga kita udah beli tempat kebab ya. Oke. So, sampai di sini dulu teman-teman untuk game Fast Food Manager. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like videonya guys. And I will see you in the next video. Bye-bye.